lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti, gue Vivi. Dan di video kali ini, karena kalian tuh banyak banget ya nih, Lumiere dong! Lumiere atau Lumiere sih? Lumiere, ya itu ntar kita nanya langsung. Bener banget. Kebetulan sekarang ada ownernya, Mas Anang. Kalau aku sih yes. Jadi langsung aja, Mas. Tadi kita udah minta izin. Kita udah minta izin. Boleh. Kita panggil manajer sore dulu ya. Deg-degan nanti kalau kata Mas Anang, aku sih no. Kalian pulang aja, aku sih pulang, kita pulang. Oke, masuk ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gue deg-degan juga sih. Mas. Wah, tempatnya cantik banget. Kita mau pesen dulu. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol kali ya Mas Anang. Dikit-dikit aja. Salah, Bo. Ada satu, smor satu. Terus yang kafe mau durian, coklat, sama vanila satu-satu. Iya. Air mineralnya dua. Air mineralnya dua ya. Sama es kopi kampung tadi ya satu. Mineralnya dingin atau enggak? Jadi kita udah masuk nih ke Lumiere. Tadi kita udah nanya, ternyata bacanya Lumiere. Ini dari bahasa apa ya? Bahasa Prancis. Artinya? Artinya apa tadi? Berkilau ya? Nah, cuman bercahaya. Nah, kalau enggak salah ya. Terus kita ini udah pesen nih, ini minumannya itu ini ada minuman gue es kopi kampung. Es kopi kampung. Kopi kampung. Okay. Kalau enggak salah itu ada gula aren sama kopi-kopi kekinian gitu lah, guys. Iya, terus makanannya ini kita udah ada makanan yang kita yang beli. BSL dingin. Iya. Ah, dingin. Oh iya katanya kan ini apa sih namanya dalamnya apa? Dalamnya tuh ada isi cheese-nya, isi coklatnya sama durennya. Tapi dia tuh lebih enak pas fresh gini baru benar-benar dari mereka gitu. Iya, makanya ini enggak bisa dibawa jauh-jauh gitu loh guys, karena dia kalau dibawa jauh-jauh dia lumernya udah beda. Nah, benar. Lumernya tuh kayak bukan enggak enak sih tapi agak kurang lah. Agak kurs gitu kan. Nah. Dan kita beli 3. Itu yang emang punya mereka, yang mereka cuma ngeluarin tiga. Ada vanila, coklat, sama durian. Kepo sih. Kepo banget. Dan harganya murah kan. Untuk ukuran buka di Pondok Indah, tempat seunik ini, sebagus ini, dan kue artis. Apalagi kalau rasanya enak banget. Nah, berarti affordable banget kan. Iya. Okay. Terus ada lagi. Beli. Apa ini? Ini yang cheese tadi. Original cheese kan, cuma aku gak tahu ini apa namanya. Bentar, gue udah ini foto. Crisp ya bukan ya? Cheese original. Ini yang varian cheese original. Dia ada banyak varian, cuma kita aku pengen yang cheese. Ya yang best seller. Nah, ini nih yang gua tunggu-tunggu nih. Ini si Regal. Regal kan? Regal. Coba kita buka aja kali ya. Banget. Buka aja enggak? Itu punya gua tuh. Bentar ya. Gua beli pizza. Saya tahan enggak? Pizza kita udah ada. Ini masih hangat banget. Gua pengen makan ini duluan boleh enggak? Boleh sih, harusnya ya. Ini aja ya, duluan boleh enggak? Boleh. Ini kan banyak nih, kita taruh di bawah dulu kali ya, Dut ya. Nanti kalau pas mau dimakan baru kita keluarin lagi biar mejanya enggak penuh banget gitu loh. Kita masukin dulu ya. Biar mejanya enggak penuh. Nah, jadi tinggal ada sih. Ini apa sih namanya? Crispy, agak lupa ya, sis. Crispy puff. Ya, crispy puff. Terus yang ini itu ada sohongupan. Itu bahasa Jepang. Artinya apa? Roti bakar itulah. Ini tuh ini ada jamurnya, terus ada cheese-nya pastinya, dan ada saus-sausan gitu ya. Kepo sih. Tapi kayak dipakai saus lagi lebih enak enggak sih? Iya, dapet ya. Dan gua mau ngasih unjuk sendoknya. Gemes pakai dari kayu. Lucu banget. Gua bawa pulang. Minta lagi berarti nanti. Minta lagi. Lo akan memotong itu, gue pengen minum sih. Boleh cobain minumnya dulu ya? Oh, boleh. Minumnya ini adalah kopi kampung. Ini ada gula arennya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ya? Enak banget. Demi apa? Enak banget, gue cobain. Enak banget. Enak banget. Oke, potongin gue ya. Iya, please. Gua kira tadi ada buffet loh. Tahu gue ya. Ternyata piring itu sausan gitu ya. Sama pakai jamur. Gua suka banget jamur sih. Kita lihat nih, Vivi kan enggak terlalu suka jamur. Gua gak suka jamur. Kita lihat ya, guys. Ini pakai tangan ya, lebih mantep ya. Tunggu. Oke. Bentar. Udah. Bismillahirrahmanirrahim.
Padahal kan ini kayak roti apa sih namanya? Kayak roti apa ya? Nah, bukan yang emang buat di adonan dari pizza beneran gitu. Tapi rasanya tuh kayak rasa pizza beneran. Kayaknya gue nggak potong pakai ini sih guys. Ini kan buat roti itu sebenarnya, tapi kayak lebih. Parah. Jujur enak banget. Barang lagi nggak? Barang lah. Oh, lu gede ya? Nah, itu punya gue. Apa lagi anjir? S'mores. Iya, saya. Banyak ya? Dut. Wah, abis ini sih. Lucu banget. Kalau s'mores gini tau gak inget apa? Squidward sama SpongeBob yang dia manggil s'mores, inget kan? Harganya cuma 20.000, guys. Sumpah 20.000 worth it loh. Worth it banget. Kalau kalian mikir, "Ah, itu kan cuma roti, bisa masak sendiri apa segala macam." Ya udah, kalian bikin roti itu tapi buka juga ya restoran kayak gini terus di Pondok Indah. Menurut gue nih, dan ini unik. Unik banget. Dan menurut gue gini ya, guys. Di sini kan makannya unik-unik. Kayak kekinian gitu loh. Benar sekali. Bukannya umum tapi ternyata ibu-ibu rata-rata. Benar-benar ibu-ibu sosialita, ibu-ibu pengajian, ibu-ibu lah pokoknya gue belum nemuin anak muda di sini, cuma gue dan Bibi. Jadi kita terlihat muda di sini ya, terlihat paling muda ya. Oke, ini kita sisain apa? Gue tahu kenapa di sini banyak ini ibu. Kenapa? Karena di sini pada ngincer mau ketemu Mas Anang. Iya, benar sekeles. Oke, ini kita sisain buat teman kita. Terus kita lanjutin ini. Coba deh, ini motongnya kayak harus bagus biar satu s'mores gitu loh. Pihim kita potong ya guys. Ini kayaknya apa? Ininya akan lumer di mulut gitu nggak sih? Iya. Kayaknya ini bakalan lumer di mulut ya. Lo lihat nggak? Seru banget. Bu. Jujur tuh gue ini enak banget. Gue pikir dia bakal manis banget yang. Iya. Ternyata enggak ya. Dan manisnya tuh unik deh karena pakai marshmallow ini. Dan ini coklatnya bener, gue mau nyobain coklatnya deh. Enggak. Bener gak sih coklatnya pun yang gak manis banget, lu cobain coklatnya deh. Kan bisa bayangin sih coklat ketemu marshmallow tapi jadinya yang gak manis. Gak terlalu manis. Iya, gak yang over gitu. Mbaknya tadi kan, mbaknya kan ngomong kayak coklat-coklat enggak? Suka manis enggak? Oh iya, kita bilang enggak terlalu suka sih. Potongin dong. Enggak terlalu suka sih, kita takutnya malah manis enak banget gitu. Oh enggak, tenang aja. Ini kita yang rasa manis-manisnya tuh enggak akan terlalu mendok. Dan ternyata beneran benar. Dong. Kita lihat aja di dalamnya apa. Kayaknya ini emang cuma coklat sama marshmallow sih. Si coklat ini sama marshmallow aja di atasnya gitu, guys. Oh, lu udah duluan ya? Enggak. Gua amain dia. Parah. Jujur ini tuh enak banget. Ibu jangan lupa. Masih ada 3. Ah iya. Masih ada 2 lagi nih, Bu. Lupa saya. Ibu. Udah lupa dia. Tapi jujur ini enak banget sih. Parah. Mulai gak? Gua mau nyobain yang ini takut kenyang. Oke, sekarang kita cobain yang paling best seller. Yang coklat dulu kali, atau yang durian langsung? Oh, tapi kayak yang unik harus terakhir. Ya, yang unik harus terakhir. Jadi harus coklat dulu ya. Ini bagi 2 aja ya guys ya. Oke, tisunya pinggirin dulu ya. Wah. Nah, ya kita belah kali ya. Belah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Oh, isinya tuh beneran kayak es krim ya. Dan dia tebel banget isinya, maksudnya banyak. Jadi kayak dicrot gitu loh. Dicrot gitu ya, bener. Iya, pas bener. Bikin tuh kayak mereka pakai. Iya bener kan? Isinya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Jadi kayak makan es krim, dingin banget. Dingin banget gak sih? Thank you.
mbaknya tuh bilang kalau dibawa lama gitu nggak bisa di luar lama guys. Nanti rasanya jadi beda gitu loh. Karena kan ini dingin ya, kalau di sini kan masih dingin banget. Jadi tuh dalamnya ini tuh kayak ice cream. Iya. Enak banget lagi. Ya. kok gini mama tadi juga gini. Vanilla. Karena ini vanilla kan? Vanilla gue. Gue ujung sana dong, boleh gak? Boleh. Karena ini sebenarnya gak harus dipotong-potong guys. Kita aja karena makan dulu dipotong-potong. Iya, benar. Karena makanan kan makan gitu loh. Sebenarnya ibu. Vanilla enak. Dan emang lebih manis yang coklat tadi sih daripada vanilla ini. Vanilla ini lebih kayak nggak terlalu manis lah. Udah ya? Nah, durian nih geng. Gila gendut banget dong. Parah. Gendut banget kan? Wah. Bau durian banget. Buat dia lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Krim-krim kayak gini kayak pancake durian juga gitu nggak sih isinya, enggak ya? Beda ya? Enggak ngerti ya. Gila, ini motongnya sumpah sih. Apa kita sekali-sekali makan? Boleh deh. Karena ini kalau dipotong biar penuh banget. Yui. Karena mereka yang naro krimnya itu banyak banget sih ya, kayak kata kita di krim trot gitu. Ini ada satu ember. Jadi kita makannya sendiri-sendiri dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini ketutup kan rata. Iya. Pas gini tuh menyadar pengaruh. Kayaknya ini tuh tempat buat naruhnya nggak, masukinnya nggak sih? Enggak ya? Biasanya dari atas nggak sih? Nggak tahu juga. Oke, coba. Tapi enak. Enak sih. Enak. Enak. Ini wanginya tuh udah durian banget ya? Durian banget. Nah. Ya kan? Enak ya? Duriannya berasa banget. Bener kata mbaknya, duriannya tuh berasa banget buat yang menilai durian. Ini bukan karena kita ada mbaknya ya. Tapi beneran apa yang mbak itu omongin, kita confirm di sini ternyata benar. Kirain rasa durian tuh bakal kayak B aja. Syarat aja, yang penting ada bau-baunya gitu. Ternyata beneran terasa banget duriannya cuy. Dan isinya penuh. Oh my god. Untuk kita nyemil-nyemil di mobil guys. Oke. Langsung aja next package. Saking enaknya. Habis ya sis ya? Habis. Oke, next package. Paper bag-nya bagus ya? Bagus. Ini buat oleh-oleh sih cocok banget ya. Atau buat kalau misalkan ngasih. Ya, kalau misalkan ulang tahun, ya. Dia bisa juga deh bikin-bikin. Atau kalau misalnya kalian bikin salah ke cewek kalian ya, gitu kan. Maafin aku sayang gitu, kasih ini. Gua rasa langsung meleleh. Ya. Sama seperti Lumi ya gitu. Langsung meleleh. Meleleh ceweknya. Langsung dimaafin deh. Iya. Best to consume immediately to preserve the delicious taste and freshness. Enjoy the Lumer. Oh Lumer. Enjoy the Lumer. Oke. Oke, okay, yang mana dulu nih? Dua-duanya ya kayaknya ya. Ini aja langsung ya. Gak sabar. Dan gue mau ngomongin masalah packagingnya dulu ya. Bagus. Ini kotaknya bagus. Paham gak sih, bukan yang kotak-kotak kardus-kardusan yang jelek gitu loh. Ini kan pink ya, but somehow ini gak norak. Iya, kan pinknya soft pink. Gak yang shocking pink, bener-bener norak. Terus udah gitu perpaduan antara pink dan goldnya itu masuk banget. Jadi ada kayak makin cantik, jadi makin cantik gitu loh. Iya, cantik, simple, tapi glorious juga. Glorious, oke. Okay. Bagus banget kan? Iya, gemas. Yang mana dulu nih? Yang mana? Lo mau yang mana? Regal. Udah regal dulu ya. Karena kue regal guys. Iya. Kue bisa regal. Bayangin gak sih kue kemarin regal? Yang hit kopi regal ya? Iya, kopi minuman regal. Minuman pokoknya regal ya, pokoknya tambah ram regal. Terus sekarang kue regal. Oke okay, guys, udah siap? Hitung ya. 1, 2, 3. Wah, nungguin ya. Dua. Sumpah sih. Ini buat kue ulang tahun tapi iya, banget. Ini buat kue regal.
75 dong. Asli ya kalian, kalau misalkan ada yang ulang tahun atau misalkan kalian mau ngasih gift-gift apapun deh nih. Ini cocok banget aja. Sumpah nih, happy cocok birthday banget. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ini bakal kita buka boxnya buat nunjukin ke kalian, tapi nanti kita tutup lagi ya, karena kan enggak mungkin kita abisin berdua doang kali. Kayaknya enggak bisa juga sih dibuka semua. Iya kan? Oh, bentar. Bentar ya. Oh, tapi dia enggak ada yang kayak tatakan gitu sih. Oh, emang enggak ada yang kayak tatakan. Jadi kayak memang untuk makan langsung di sini gitu. Atau take away. Iya, benar, buat take away kan. Ini tegelnya ya. Iya. Segini ya. Iya. Ini bagi dua aja ya? Iya, jadi tuh ini emang taburan regalnya, kayak regalnya dihancurin. Iya. Terus regal ini dipatah-patahin. Iya, jadi kayak dia gak pelit regal. Regal kan setahu gue mahal ya, satu box aja, kayak satu bentuk gitu. Iya. Oke guys, ini langsung bagi kita tutup aja. Lagi ya. Kita tutup lagi ya, untuk menjaga dia tetap fresh. Pegang ini, gue mau ambil regalnya. Okay. Wah, ini soft banget. Ini dari varian kue asik sih. Oh iya, kue asik. Jadi kalau misalkan emang kalian pengen kue asik kan udah. Di sini ada 4 varian intinya kan. Hmm. Nah, ini dari varian si kue asik. Ngomong-ngomong lagu mati jadi sepi. Gue baca sendiri gini. Nah, oke. Okay, kita cobain aja. Tapi kayaknya gue akan lepas regalnya dulu, ntar gak muat lagi. Gue gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget, nggak sabar mau ngomong. Cuma ya si kuenya itu soft banget, pas dikunyah tuh gampang sih lumer. Ya langsung lumer, beneran lumer. Kan mereka memang tagline-nya lumer kan, lumer. Melting me softly. Jadi apapun yang dimasukin di mulut tuh langsung kayak lumer. Parah, lumer. Kayak menyeluruh gitu di dalam mulut. Dan mereka juga memang nyari nama Prancisnya itu. Diplesetin memang, ya, benar, sama tagline-nya Lumer. Lumer. Bagus banget Lumer. Sih. Terus ya geng, dia tuh di cake-nya, jadi tuh dia lapisannya tuh ada coklatnya juga. Jadi gak cuma... ngapain sih? Ya, gue bingung. Ini minumnya gimana langsung? Kan sedotan, tadi kan gue kasih sedotan. Ini sedotan jatuh, nyemplung nih semua. Perhatikan, ini bukan magic. Ini magic ya. Satu, dua, tiga. Bilang, jadi kalau minum jadi geng, gue lupa lagi mau guys, ini info penting ya, ternyata ini botol gak boleh bawa pulang tadi. Ya ya kayak kalian beli teh botol aja kan, gak boleh dibawa pulang. Padahal kan bagus guys, buat tumbler aku. Tumbler tuh kemana-mana bawa ginian ya. Gue pernah beli aku mahal nih gitu. Iya, oke. Dia di cake-nya ini, tadi gue mau ngomong nih, di cake-nya ini ada coklatnya juga. Jadi kayak lapisannya itu coklatnya, gak yang cuma kue sama regal gitu sih. Gue mau nyobain juga sih coklatnya. Dan coklatnya enak. Oh ya? Iya kan? Kok cembut coklatnya gak ketebak ya? Coklatnya kayak coklat, tau gak sih? Coki-coki. Coki-coki. Bener-bener coki-coki. Asli sih, coklat apa ya yang kayak coki-coki? Maksudnya, ya, gak mungkin kan coki-coki sama-sama. Buat satu ini langsung box coki-coki. Dan pegawainya bener-bener motongin. Bener-bener. Oke, ini tadi apa namanya, Des? Ini namanya yang cis-cis sama pokoknya. Ini udah. Udah. Ini tuh lava cheesecake ya. Iya, dari varian lava cheesecake. Kita pesannya yang cheese original. Harganya Rp80.000. Tuh, lihat packaging-nya. Ngomongin packaging lagi. Tuh, cantik banget. Cantik kan? Banget, jujur. Jujur-jujur ya. Kalau kalian anniversary 1 bulanan sama pacar kalian, bisa kalian kasih ini. Udah kayak kue mahal. Iya, kan? Rp80.000. Terus juga ini ada Instagram-nya. Lumier Pondok Indah. Oh iya, Lumier ini baru ada di Pondok Indah. Dan dia tuh ada diskon menarik. Oh iya, diskon menarik. Apaan tuh diskonnya? Kalau di weekdays, ya, dari jam 8 malam sampai jam 9 malam, itu tuh kue yang mana ya tadi yang buy one get one? Buy one get one. Bahkan kalian kesini aja, nanti tanya, Mbak, yang buy one get one yang mana? Nah, langsung keluarin. Oh, kalau nggak salah yang ini
deh. Karena kan mereka konsepnya yang puff, fresh. Yang yeah. puff ya. Kan mereka konsepnya fresh, jadi mereka memang gak mau ada sisa di tokonya. Yeah. Makanya dia buy one get one. Tapi kalau weekend, itu dari jam 9 sampai jam 10 malam. Maaf ya kalau misalnya infonya salah, karena kan memang tadi kita nanya sebentar-sebentar doang. Jadi nih info-infonya kalian cek juga Instagram buat info-info menarik lainnya, oke? Okay? Atau kalau misalkan mau cross-check sendiri, boleh banget kalian datang ke sini. Karena emang lucu banget guys, ini pewe banget tuh buat meeting-meeting. Parah sih, parah. Buat nongki-nongki cantik. Ih, parah. Atau nggak kalau misalkan emang kalian... Nongki-nongki cantik 5 orang. Semuanya beli yang crispy puff tadi kan 15.000. Udah foto-foto deh. Ini di setiap sudutnya itu bisa buat foto-foto. Banget, sampai di toilet katanya nanti. Nah. Makanya kita masuk ke toilet ya, oke? Okay? Kita mau pura-pura ke toilet sih sebenernya. Ntar bawa kamera tersembunyi. Oke, okay, kita langsung aja. Keluarinnya dari sini. Aku baru tahu. Coba keluarin ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oh, dia kayak rotinya ditumpuk dua gitu ya. Lihat deh. Iya kan? Iya, benar. Oke. Okay. Ini di dalamnya ada cheese lagi enggak ya atau di atasnya doang ya? Makanya potong aja. Ini gue potong biar kecil kan. Iya. Lu mau potong kue udah kayak udah kayak motok makan apa gitu. Kalau cewek-cewek cantik itu makan kue gini. Gimana tuh? Enggak cocok. Enggak cocok. Yaudah, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ini kan ada dua nih. Tapi ada dua, oh, tapi dalamnya ada lagi. Ada lagi, tapi okay, lu cheese okay. Atasnya tuh enggak. Oke, jadi gue juga. Emang cheese lagi lo, geng. Cheese atau apa nih? Kita mau cobain juga sih. Harusnya tetapi kan original cheese. Iya, harusnya cheese atas juga. Cheese. Dan atasnya ini cheese ya? Cheese. Kayak cheese yang diginiin pakai api-api gitu enggak sih? Iya, di torch. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti mau satu suap. Bismillahirrahmanirrahim. Gue setengah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget. Dan cheese-nya enak. Cheese-nya beneran enak. Cheese-nya yang enggak asin gitu enggak sih? Terus gue yakin banget ini cheese yang berasa banget tuh cheese yang di tengah-tengah. Iya, banget. Gue akan cobain coel yang cheese-nya doang ya. Bener. Iya kan? Tuh kalau yang di sini tuh kan cheese-nya kayak udah rada kering gitu loh. Enak, yang banget coba itu. Kan benar. Jadi cheese yang di tengah-tengah ini, jadi dia tuh ada lapisannya lagi kan? Jadi kayak cake diolesin cheese, ditumpuk lagi. Iya. Makanya dia ada dua lapis kan guys. Dan jujur dia nggak pelit, karena cheese yang banget tebel tuh. Bener. Tebel kan? Dia termasuknya tebel gitu loh, lapisan yang di tengahnya gitu. Jadi, gue mau minum dulu. Gue juga mau minum. Minumku mas, tolong mas. Gue mau minum. Saya akan mengeluarkan sedotan ini lagi. Apa sih tadi gue sok-sok sulap? Gak jelas deh. Jorok. Ya kita langsung minum aja lah ya. Please gue mau minum. Enak juga sih, aqua mahal. Kita review lah ini bedanya apa sama aqua botol yang plastik. Ini harga berapa? Bentar. 20.000 seharga kuehnya. Iya bener. Gue kayaknya bawa minum dari rumah aja dah. Tapi kalau kesini mendingan yang menurut gue ya, memang ini kalau kalian suka air mineral ya gak apa-apa kalian pesan ini. Cuma tadi kopi kampungnya enak. Iya, kopi kampungnya enak. Dan menurut gue itu rekomendasi punya mereka juga sih. Kayak harus kita cobain juga. Iya, dan gue juga bingung gini loh, Dut. Dia kan kopi kampung. Dan pakai gula aren. Tapi si gula aren itu gak terlalu berasa yang strong banget sampai yang kayak manis banget gitu kan. Tapi kopinya juga yang gak kopi pahit gitu kan. Dia lebih kayak, jadi gini loh, kalau ini tuh kopinya tipikal kopi yang manis susu menurut gue. Manis susu, oh iya sih benar. Gue sendawa barusan bau durian. Oke guys, sekian sih kayaknya review dari kita ya masalah kue-kuean ini. Kalau kesimpulannya menurut lo nih? Menurut gue? Apa dulu nih? Dari yang pertama kita yang coba pertama, yang pizza. Yang pizza, dari 10, 1 sampai 10? Gue 8. Oke, gue kalau pizza 8,5 lah karena gue lumayan 8. Suka. Gue juga suka, cuman ya 8. Karena lo berkurang sukanya karena jamur kan? Karena jamur. Coba kalau misalkan itu dia beef, wah itu lebih epic lagi lebih. Kalau beef harganya nggak segitu mbak. Ya mungkin dikeluarin varian baru gitu untuk pizzanya. Ya apapun deh, tapi dia lebih banyak toppingnya gitu loh. Iya. Pilihan ya, paprika. Nah, jadi ada pedes-pedesnya dikit nah, ya. Bener sekali. Okay. Kalau misalnya buat yang s'mores. Kalau gue suka banget sih itu gue 9. Oke, gue masih 8,5. Karena sama-sama enak mereka berdua. Oke. Gue suka banget. Terus yang untuk
puffnya, mulai dari yang coklat dulu. Kalau coklat gue 9, kalau gue 8, terus vanilla. Ya, vanilla gue tadi kan 8 ya, gue 7,5 vanilla. Ya, gue 7 lah. Karena gue kurang suka sama vanilanya. Oh. Maksudnya vanilanya enak, cuman gue enggak emang kurang suka vanila. Iya, dia enggak fans sama si vanilanya. Terus kalau yang durian gue 9. Gue 9,5, 10 deh. Kalau ada 100, 100 aja lah gue kasih. Karena udah enak banget. Terus kalau buat yang tadi regal. Regal gue 8,5. Gue 9. Yang ini gue 9. Ini gue 9,5 lah. Karena emang enak ya? Emang enak. Kalau kue asik itu kan udah ada di setiap daerah setau gue ya. Kayak dia udah buka cabang di mana aja gitu. Okay. Tapi kalau untuk Lumiere ini dia cuma ada di sini di Pondok Indah nih alamatnya. Jadi kalau misalnya kalian mau coba kan langsung aja ke sini. Dan gue sukanya satu gue suka banget di sini. Ada outlet take away dan outletnya sumpah itu dibikin bukan kayak yang asal. Outlet take away itu didesain bagus juga, hampir sama kayak gini. Paham gak sih? Ini namanya memanusiakan manusia. Benar sekali. Jujur gue suka banget. Dan benar-benar yang take away itu rata-rata tuh Gojek. Jadi Gojek pun nunggu nyaman. Benar sekali gitu kan. Mas Anang, kalau aku sih yes. Aku sih juga yes, tapi aku pengen ketemu Mas Anang. Mana Mas Anangnya enggak keluar-keluar ya? Iya, Mas Anangnya sembunyi. Nah, sebelum kita mengakhiri video ini, tapi kita bakal closing dulu, tapi kalian jangan kemana-mana, masih ada kita mau ngeliat toiletnya. Toilet. Okay. Bener sih. Kita mau lihat toiletnya. Okay. Guys, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Sarangyo. Okay, see you next video. Bye-bye! Kalian komen dong, kita harus cobain apa lagi? Nah, komen di bawah ya. Komen di bawah. Dan kalau udah pernah cobain ini, juga tag kita di Instagram. Harus banget. Okay guys, jadi semua tempat di sini tuh benar-benar instagramable. Lo berdiri di sini, lo udah instagramable. Bahkan sampai toiletnya juga instagramable. Let's go kita lihat. Pasti kalian shock banget lihat itu. Lihat toiletnya. Darah. Keren banget ya instagramnya. Toiletnya sumpah lucu banget. Nih, kalau gue duduk di sini terus gue foto. Kamar gua aja kayak enggak ada kayak gini ya. Kayak kamar lu kalau sama toilet. Iya bener. Kayak gua harus pindah ke sini. Kayak kamar gue pindah sini, gua pindahin kasur gue di sini. Kayak lebih nyaman sih. Di sini sih. Iya. Udah dong. Kalau dari Kajil gimana menurut Kajil? Yang favorit apa? Yang favorit ada Choco Messis tuh. Choco Messis sama lava cheesecake. Lava cheesecake. Oh iya itu enak sih. Kita udah nyoba. Tapi aku lebih suka yang regal. Kalau yang kue asiknya regal. Kalau gue dari semua puff sih. Puffnya itu emang dari kemarin memang happy band banget. Apalagi yang durian ya, tadi sempet habis terus isi lagi gitu ya. Tiap hari emang kayak gitu bisa jual 800. Wow, 800. 800 sehari. Udah mau rekrut aku sebagai pegawai. Boleh. Kita tunggu ya. Nanti kirim CV-nya aja. Boleh. Makasih ya, Kak. Jangan lupa mampir. Lumiere, Pondok Indah. Oke. Okay.